fasa 4. Di bawah yang Perak mengesyorkan perintah darurat turut dilaksanakan terhadap kawasan Greek seperti Parlimen Batu Sapi bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat ketika ini. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata ia adalah langkah paling sesuai dan tepat dalam memberi fokus kepada mengatasi pandemik COVID-19 berbanding memberi keutamaan kepada politik. Beliau memberitahu sidang media pada Majlis Perasmian Pelancaran Program Projek Khas Tani COVID-19 di Bangunan Perak Darul Rizwan di Ipoh pada Khamis. Ahmad Faizal berkata Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tentunya akan dimaklumkan mengenai kekosongan Parlimen Greek oleh Speaker atau Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Low risk center untuk mereka yang kita dapati juga ada para pesakit yang didapati positif COVID tapi dia tak ada gejala simptomatik, dia tak ada demam, tak ada batuk, tak ada apa. So kita nak mengurangkan bebanan di hospital, kita cadangkan kalian untuk meletakkan mereka di tempat itu, kita sediakan.